Cerita apa sarapan dong? Ulang. Apa sarapannya? Kalau ke rumah, ke kiu. Ke rumah. Sama apa lagi? Nasi. Hah? Nasi. Ya. Terus sama apa lagi? Sama telur. Oh, telur. Kenapa kita harus sarapan? Ya. Kemudian tadi sebelum ke sekolah Bapak mau tanya ada yang bantu-bantu di rumah? Ada. Apa saja yang kalian lakukan di rumah? Bagaimana kesehatan kalian sekarang atau kondisi kalian sekarang? Alhamdulillah. Sehat. Itu juga perlu kita perhatikan ya, kondisi kesehatan kita ya. Walaupun kita sekarang pandeminya sudah menurun, ya, ya, tapi tetap kita harus jaga kesehatan. Jadi amati gambarnya? Sudah.
Ada dalam apa saja dalam permainan bentengan ini? Coba. Ya, coba. Pertama, berjalan ke depan. Kemudian berjalan ke belakang, kemudian ke samping, terus. Nah, apa? Ya. Kenapa bisa jatuh? Oh iya, yang tadi ya kita ulangi. Ya, itu kan karena tangannya tidak di ayun, jadi seperti ini. Nah, jadi tidak seimbang. Nah, kemudian ada lagi yang ditanyakan dalam gerakan ini, betul nggak dalam berjalan seperti ini? Salah. Kenapa salah? Bahan pertanyaan nanti ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Dan sebelum nanti kita praktikkan di lapangan, kita akan melihat gerakan yang sebenarnya. Nanti di lapangan itu kan ini ada 4 kelompok ya. Nanti kita praktek pertama permainan bentengan, dua kelompok ya, 1 dengan 2, 3 dengan 4. Ya kan berangkat ke lapangan. Siap ke lapangan. Ya. Masih semangat. Katakan apa yang kalian dapatkan tadi? Lupa tangannya tidak diayun. Ya, sudah. Ya, bukan. Kemudian kelompok 4, silakan. Lupa tangannya tidak diayun. Lendra tangannya tidak diayun. Oh ya, Lendra tangannya tidak diayun, katanya Jopa tidak diayun. Jadi semuanya kebanyakan tangannya tidak diayun. Padahal tangannya harus diayun, ya. Kemudian ada yang jatuh. Kenapa tadi bisa jatuh? Karena tidak seimbang, tangannya tidak diayun jadi jatuh. Nah, sekarang
Bapak akan contohkan lagi cara berjalan yang benar dan berlari yang benar ya. Nanti di sana, nanti setiap kelompok perwakilan satu orang ya. Mengerti? Coba lihat sini. Tangannya diayun. Berjalan ke samping ya. Lari. Iya, dukungan. Lihat, tadi ada yang kakinya gini silang. Nah, ya. Ya, terus larinya harus teratur. Lihat, berjalan tangannya diayun. Kemudian ke samping. Nah. Kemudian lari. Lari. Lari ke belakang. Tuh. Jadi seimbang. Tuh. Paham ya? Paham. Belum. Oh. Dua contoh gerakan yang naon supaya dengan gerakan dasar lokomotif sama ikan buja. Gimana gerak lokomotor artinya apa? Kami sudah dikasih tahu gerak lokomotor itu apa, gerak apa, gerak lokomotor. Sudah ya. Nah sekarang silakan kalian kemukakan hasil daripada jawaban soal tersebut ya. Presentasikan buat teman kalian. Dimulai dari kelompok 1. Kan bentengan. Ya. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan. 1 2 3 4 5 Nah, sekarang diangkat tangannya sambil tarik nafas. 1 tarik, 2 3 tarik. Dan keluarkan sama-sama bilang ha. Wah! Ya, bukan. Ya. Nah, itu barusan adalah pembelajaran tentang gerak dasar kombinasi gerak dasar lokomotor. Jadi, manfaatnya dalam permainan bentengan itu apa? Ada yang tahu manfaatnya? Untuk kesehatan kebugaran kita. Jadi ya, nanti silakan kalian peragakan di rumah masing-masing ya. Iya. Bersama teman atau keluarga, tapi dengan memperhatikan keselamatan ya. Nah, sekarang pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang permainan bola kecil ya. Apa itu contohnya? Kasih. Iya, permainan kas. Mau permainan bola kecil? Mau. Nanti ya minggu depan ya. Ya. Siap? Ya. Harus semangat. Mari. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Dalam hati aja. Selesai. Ya. Terima kasih Julpa. Nah, sekarang silakan kalian bereskan peralatannya, kemudian kembali ke kelas. Jangan lupa bersih-bersih dulu sebelum pulang ya. Nanti setelah itu silakan kalian pulang dengan tertib ya. Salam hormat kepada orang tua kalian dan jangan lupa jaga kesehatan di rumah masing-masing. Siap? Ya. Demikian dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan mendapatkan keberkahan ilmu dan juga manfaatnya menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, Bapak.